Hizbullah jadikan wilayah yang diduduki Israel menjadi target sah. Terbaru Hizbullah lakukan peluncuran drone besar-besaran di wilayah Kiryat Shmona pada Kamis 22 Februari 2024. Kini Israel disebut mulai ketar-ketir jika Hizbullah mulai beralih target ke Teluk Haifa. Dikutip dari Tribun News pada 23 Februari, kabar itu menurut laporan media Israel pada Kamis 22 Februari kemarin. Selain itu, sumber menambahkan bahwa rudal-rudal anti-tank yang juga diluncurkan dari Lebanon ke arah utara Israel menyebabkan kerusakan yang signifikan. Dikabarkan oleh Ketua Dewan Regional Pendudukan Israel di Upper Al-Jalil, Gyora Zalt, bahwa penghantaman Kiryat Shmona hanya membutuhkan waktu 30 menit saja. Di satu sisi, mantan Panglima Angkatan Udara Israel, Zviva Haimovich, menyatakan bahwa intensitas serangan Hizbullah menjadi semakin intensif, sehingga sumber media Israel menyebut bahwa pihak Israel mulai khawatir jika target sah selanjutnya dari Hizbullah adalah Teluk Haifa. Angkatan Bersenjata Yaman mengepung kapal-kapal musuh seperti Israel, Amerika Serikat, dan Inggris. Juru bicara YAF Brigadir Yahya Sari menyampaikan bahwa pasukannya telah melakukan 3 operasi militer ke target-target mereka tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Februari, kabar itu disampaikan oleh Brigadir Yahya Sari pada Kamis 22 Februari 2024. Awalnya ia membenarkan bahwa YAF telah melakukan 3 operasi militer kualitatif. Ia merinci operasi pertama dilakukan oleh Angkatan Udara Tak Berawak dan pasukan rudal Yaman dengan sasaran Israel di al Rashrash atau Eilat dengan beberapa rudal balistik dan drone. Kemudian YAF melakukan operasi kedua di Teluk Aden yang mencapai serangan langsung yang menyebabkan kebakaran di kapal, di mana Angkatan Laut Yaman menyerang kapal Islander Inggris dengan beberapa rudal angkatan laut yang sesuai. Lalu untuk operasi ketiga, Sari mengumumkan bahwa kapal perusak Amerika diserang di Laut Merah juga oleh beberapa drone. Sari menegaskan bahwa 3 operasi itu dilakukan demi memperjuangkan hak rakyat Palestina yang menjadi sasaran agresi brutal dan pengepungan yang berkelanjutan dari Israel, serta sebagai respons langsung terhadap agresi Amerika Inggris terhadap Yaman. Maher Al-Taher meminta Israel untuk bersiap diri untuk Intifada Palestina yang komprehensif. Jalan Intifada disebut Al-Taher sebagai satu-satunya solusi dalam pertempuran dengan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Februari, kabar itu disampaikan Maher Al-Taher dalam wawancara eksklusif pada Kamis 22 Februari 2024. Ia merupakan penanggung jawab atas hubungan internasional di Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina. Ia menyebut bahwa operasi Yerusalem baru-baru ini membuktikan bahwa agresi pendudukan tidak berhasil menghilangkan perlawanan rakyat Palestina. Al-Taher menanggapi kata-kata Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Vir bahwa pendudukan harus mempersiapkan diri untuk Intifada Palestina yang komprehensif. Al-Taher menekankan bahwa pertempuran melawan entitas Zionis adalah pertempuran untuk eksistensi dan tidak ada solusi politik lain untuk mengatasinya. Angkatan Bersenjata Yaman mengembangkan rudalnya menjadi lebih canggih. Saking canggihnya, pasukan Amerika Serikat sampai gagal menghalangi alias mencegat rudal Yaman tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Februari, kabar itu disampaikan oleh pemimpin Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi pada Kamis 22 Februari 2024. Ia menggarisbawahi bahwa sana akan terus mendukung rakyat Palestina melalui aksi militer di rute laut, yakni di Laut Merah hingga Laut Arab. Al-Houthi menyebut bahwa pendudukan Israel terus melakukan segala bentuk genosida, pembunuhan, serta melanjutkan eskalasi terhadap warga Palestina. Lantaran disebutnya akibat dari Amerika Serikat bersikeras untuk berpartisipasi dalam kejahatan ini. Sehingga mau tidak mau Yaman kini memperkenalkan senjata baru, yaitu senjata kapal selam. Ia tak merinci lebih lanjut soal kapal selam tersebut, namun menegaskan bahwa operasi di rute laut akan terus berlanjut, meningkat, dan efektif. Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran menggambarkan Israel sebagai tumor kanker yang ditakdirkan untuk dihancurkan. Diketahui pernyataan itu merespons dari kekejaman Israel yang belum berhenti di Gaza dan justru semakin hari semakin menjadi. Dikutip dari Al-Arabiya pada 23 Februari, kabar itu disampaikan oleh Khamenei dalam sebuah pernyataan pada Kamis 22 Februari 2024. Menurutnya, dengan menggambarkan Israel sebagai tumor kanker, maka seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Israel akan hancur di masa depan. Disebutkannya bahwa dunia pasti akan menyaksikan kehancuran Zionis. Selain itu, Khamenei kembali mengkritik negara-negara muslim yang masih mempertahankan hubungan dengan Israel. Padahal menurutnya Zionis sudah jelas-jelas menjajah tanah Palestina hingga menewaskan ribuan warga sipil. Sebagai informasi saja, saat ini lebih dari 29.000 orang tewas dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Mohammad Ali Al-Houthi selaku anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman beri peringatan Uni Eropa. Ia memperingatkan agar Uni Eropa tidak bermain api di Laut Merah dan mengambil pelajaran dari Inggris. Dikutip dari Al-Mayadin pada 23 Februari, peringatan itu disampaikan Al-Houthi di akun media sosial X miliknya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia memberi seruan kepada masyarakat Eropa agar tidak bermain api dan mengambil pelajaran dari Inggris. Ia memastikan bahwa navigasi internasional akan tetap aman meski Houthi beroperasi di Laut Merah. Namun jika Eropa mengerahkan kapal perangnya, maka situasi di perairan tersebut dijamin akan semakin kacau. Bahkan menurut Ali, Eropa sendiri yang akan merasakan dampaknya karena rantai pasokan makanan mereka terganggu. Sebagai informasi tambahan, pada Senin 19 Februari 2024, Uni Eropa resmi meluncurkan misi angkatan laut di Laut Merah dengan dalih melindungi kapal dagang dari serangan Houthi Yaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.